Kacau, kacau men, kacau men. Kena cheater noob, waduh. Baru main gamenya om, asli baru main gamenya. Udah dibilang cheater aja. Yo, balik lagi, bersama gue si gamers, Ya pokoknya di sini gue bakal main game yang sangat amat wow banget, yang sangat amat yang sangat amat ini adalah game Steam. Dan satu lagi, ini gratis. Dan lo bisa bermain sama orang-orang di negara manapun. Lo mau main sama orang Australia, main sama Korea, sama Jepang. Servernya itu ini adalah server global. Jadi lo masih bisa ketemu sama orang-orang Prancis, sama orang-orang Spanyol, Matador, ya, sama main sama bantengnya ya, bebas gitu loh. Terus game ini adalah game yang udah di-download sama 7 juta player ya. 7 juta kalau misalkan dikumpulin ya GBK nggak bisa menuh lah ya, nggak bisa nampung lah. Dan uniknya dari game ini adalah lo bisa bikin karakter. Nah, contohnya seperti karakter gua. Wow. Ya. Jadi lo bisa bikin karakter misalnya kayak karakternya itu lo mau hitam gitu. Contohnya bukan rasis nih, ntar dibilang rasis lah, ntar gue diaduin sama satpam nih. Nggak bisa gituin warna kulit, badannya, mukanya. Jadi lo bisa custom dan ya namanya juga bebas ya. Jadi gue namanya itu Sunat Masal, dan ada satu lagi yang penting, ada negara. Jadi lo bisa pilih negara lo yang lo mau. Misalnya lo negara Indonesia tapi lo pengen pilih Prancis, wah jangan, itu tidak nasionalis. Gue orangnya nasionalis, jadi gue pengen membanggakan Indonesia dengan top friends santuy. Dan pokoknya di sini tuh lu benar-benar diciptakan. Contohnya nih gua masuk Chrome nih ya kan. Gua kan expert nih, Sunat Masal itu expert. Nanti lu bakal ketemu ya expert gitu loh. Ya pokoknya yang setara sama itu. Jadi yang jago bakal ketemu yang jago, yang tidak jago ya bukan yang tidak jago, yang kurang jago akan ketemu yang kurang jago. Jadi ya bakal dipertemukan sama yang selevel lah. Jadi lo bakal ya agak seru aja gitu loh. Jadi tidak terlalu gampang ini game, oke? Okay? Adrenalin harus dicoba, boy, oke? Okay? Dan di sini banyak banget mode-modenya tuh, banyak banget. Ada elimination, ada one man army, search and destroy, ada eliminasi pro, di sini ada arm race. Ya pokoknya banyak banget dah. Terus di sini ada capture the flag. Pokoknya banyak banget, sampai ada yang namanya battle royale di sini, ada main zombie, ada ini last man standing. Oke, banyak banget mode-modenya. Mode yang paling wow banget itu pure combat mode, yaitu lo benar-benar ada namanya banned senjata. Jadi misalkan ada senjata yang overpower banget, ini benar-benar lo bakal bisa banned. Ya rules lah, ada rules sendiri ya kan di game ini sendiri. Jadi lo bisa banned karakternya segala macam, lo bisa banned. Jadi ya ROM-nya itu lo bisa bikin segimanapun dengan senjata yang lo mau gitu. Jadi benar-benar sesuai apa yang lo mau ROM-nya, jadi bisa banned-bannedan gitu. Dan di sini jangan khawatir, game-nya nggak pay to win ya, tidak pay to win, tidak membuat kantong lo jebol dan tidak membuat duit lo habis dan tidak membuat bapak lo marah, mak lo marah, lo nggak perlu lagi maling-maling duit bapak mak lo ya, tidak membayar terus lo bisa menang gitu, enggak boy. Di sini benar-benar skill sejati buat lo semua nih yang kayak gue yang jago bet main FPS, buat harus coba benar-benar. Ini tidak pay to win dan aimnya itu tidak gampang. Di sini aimnya benar-benar sulit lo, jadi tidak bisa yang namanya langsung jago terus lo beli skin, beli senjata yang benar-benar overpower terus lo menang gitu. Enggak, di sini full cash tidak menjamin, karena di sini lo beli senjata itu untuk skin. Semua damage, semua akurasi, semua aim, semuanya itu sama. Jadi semuanya itu bisa jago dan bisa berkembang di sini. Jadi di sini tuh duit hanya untuk skin. Oke, my friend. Ayolah, buktiin kalau misalkan lo jago, lo naikin pangkat sampai tinggi di sini. Ya, pangkatnya itu benar-benar gue udah V3 ya. Enggak tahu lah, udah pramuka, pokoknya udah pramuka, gue anak pramuka sejati ya. Ya sarjan lah, udah level 7 ya, dan ranked gue expert tadi kan. Wah, udah jago pet lah ya. Dan di sini gue pengen kasih tahu di sini ada gacha juga, ada box-box yang lo bisa beli pakai GP juga. Pokoknya di sini lo kalau misalkan baru bikin lo dikasih 100 GP. Jadi lo bisa beli senjata apapun yang lo mau, boy. Dan di sini banyak senjata gratis karena ini ada game baru, makanya banyak banget event-event senjata gratis. Dan di sini ada weaponnya bagus banget. Di sini ada cheetah di sini, wah bener-bener tuh ya kan,
benar-benar bagus banget skin-skinnya, ada AUG di game mode. Jadi kalau misalnya lo main, jadi di situ ada 3 tas senjata, kedua 1, 2, 3. Misalkan pertama lo maunya M4, yang kedua lo maunya shotgun, yang ketiga itu maunya AWP, bisa boy. Jadi benar-benar lo bisa ganti senjata di saat lo lagi jalan, pencet 1, 1, 1, itu ada 3 slot tas yang bisa lo bawa. Wah, itu mantep banget sih. Dan di sini lari ada staminanya, jadi lo nggak asal lari doang, tapi di sini lari benar-benar ada staminanya gitu loh. Tuh benar-benar banyak bet banyak ya. Ini ada gearnya ya kan. Ini benar-benar wow banget sih. Sampai topeng segala macam, sampai bajunya juga dijual. Jadi karakternya itu lo bisa dandanin juga segimanapun juga, biar ganteng, biar kayak kanger gitu, bebas terserah lo. Ada dari shotgun, dari submachine gun, dari assault rifle, sniper, basoka pun ada, sampai ya belederan rainbow juga ada. Pokoknya banyak banget senjatanya. Jadi lo harus coba sih my boy. Dan lo juga harus coba ini nih game. Karena apa? Karena developer bakal nyediain 20.000 USD kalau misalnya lo beli cireng. Pokoknya lo mabuk deh, jadi juragan cireng lo ya, pokoknya di kampung lo ya. Oke, lo harus coba boy, asli. Dan link download ada di deskripsi di bawah. Lo harus coba ya. Lo benar-benar harus coba ini game. Kita ramaikan. Dan ini adalah game, bukan pay to win. Jadi lo harus coba. Dan jangan buang-buang duit buat main game ya. Yang buang-buang duit ya, kalau misalnya lo udah kerja mah gak apa-apa, tapi kasihan gitu kalau misalkan lo belum kerja gitu, lo nanti pada akhirnya lo maling duit bapak lo gitu. Ya yaudah lah ya, lo harus download game ini karena tidak pay to win. Dan grafiknya bagus dan fresh banget, benar-benar mapnya fresh, modenya fresh. Kayak langsung aja digaskan, downloading ada di bawah, langsung aja digaskan ke gameplaynya biar gak banyak bacot ya. Lo tahu gue jago banget main game ini, oke? Gaskan. Taku sangka semua seperti ini. Di sebelah kanan siapa yang gak kesel? Dapet mayan. Iya. Wah. Ini kemana coba ya? Tumben anjing, jago gue. Astaga, reload segala. Ya ilah. Main double kill. Anjir, sisa 11 darah gue, cok. As. Bisa gitu anjing, bisa delay ya. Nge-lag gue. Oh, nge-lag. Bang, saya nge-lag, Bang. Bang. Habis itu bocah kayak perang beneran anjing. Sumpah ini keluasan bet anjing, sumpah nggak bohong dah. Di elem enggak mati-mati tuh. Iya. Bome anjing bet dah.
Astaga. Mati kan? Mati loh. Hah? Main. Emang ketemu? Room 6302. Ntar lu. Jago juga WM gue. Kacau, kacau men, kacau men. No scope, no scope, boy. Ngentoy. Indonesia berjaya, boy. Sunat cheater noob, waduh. Dibilang cheater gua. Baru main gamenya, om. Asli, baru main gamenya. Udah dibilang cheater aja. Baru saya bermain gamenya loh, udah dibilang cheater ya nih. Sunat masal emang udah habis, boy. Cheater gue emang udah habis, mau gimana lagi? What the fuck, kok nggak kena nih? Waduh, gue paling malas banget nih kalau sekarat nih berisik dak dek. Ngentoy dia dari situ, gimana caranya? Awas, mati lu. Ngehe lo. Wow, kill 30, mati 17 pakai WM. Double kill, coy. Ini macam-macam gitu. Iya elah. Letuk aja depan muka, goblok sih ini. Di press ya Allah. AWM dong, mati dah. Ini si Raul Lemos nih, jago banget nih Raul Lemos. Buset. Bacot, multi kill. Astaga. Dibokong. Saya udah ngekill 15 loh, Bang. Mending bantuin deh, asli. Hot. Ya, dibantai abis, terus semangat. Ya, udah kill 19 ya. Defense mampus, double kill mampus. Yuk.
dari bokong lagi dijaga kali bokongnya my bot. Bacot nih kalau gitu nih. Sobat lah. Mantap lu. Anjir. Headset mampus. Blederan Empress sakit perut si Raul Lemus anjing. Ya udah kalah deh. Maju deh. Saya udah ngekill 25 lu asli lu.